Good morning. Hello guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. Pasai banget gue bahasa Inggris udah kayak abis makan Oreo Supreme. So yeah, aku sekarang lagi di outdoor tapi bukan di hutan, tapi di depan rumah. Aku sekarang lagi berjemur dan aku juga lagi mau lakuin tutorial. Nah, kenapa aku lakuin tutorial di saat aku berjemur? Karena aku mau lakuin tutorial makeup ultra violet. Oke, okay. Buat kalian, apakah ada yang suka berjemur di bawah sinar matahari? Komen di bawah. Ataukah kalian lagi mau olahraga, mau jogging, atau mau apapun itu, kalian menggunakan makeup? Komen juga di bawah. Karena selain kita mendapatkan manfaat dari sinar matahari, dari sinar ultraviolet, kita juga terhindar dari virus corona. Insya Allah ya guys. Jadi buat kalian yang ingin berolahraga dan melakukan aktivitas tetapi tetap ingin menggunakan makeup, kalian boleh coba ya. Di saat kalian lagi berjemur ataupun lagi mau olahraga seperti lari dan lain-lain. Ini sekitar jam 9.30 something, I guess, ya. Yeah. Oh ya, yeah, sorry kalau misalnya sedikit berisik ya guys. Soalnya ini di pinggir jalan banget. Jadi kalau misalnya kalian mendengar suara becak, suara kendaraan yang lainnya, kalian nikmatin aja. Oke guys. Dan sekarang nggak terlalu panas ya guys. Kadang panas, kadang redup, kadang panas, kadang redup. Ya, yeah, I don't know. Tapi gak apa-apa, yang penting kita lakuin aja tutorial makeup ultravioletnya. Jadi, karena aku lagi berjemur dan lakuin tutorial makeup, anggap aja kalian melihat bule yang sedang berjemur dan lakuin tutorial. Oke guys, tadi aku sudah pakai ini SPF dari Wardah. Jadi, selain kita menggunakan sinar ultraviolet, kita juga harus tetap menggunakan sunscreen. Jadi perpaduan antara sunscreen dan ultraviolet. Jadinya seperti apa? I don't know. Mungkin aja muka kalian akan menjadi berseri-seri seperti sinar matahari yang bersinar di pagi hari. Maybe. Oke, okay. Kali ini aku tidak menggunakan primer karena aku mau menjadikan keringat aku sebagai pengganti primer, sebagai pengganti base makeup. Gimana hasilnya menggunakan keringat sebagai pengganti primer? Apakah dia baik-baik saja foundationnya? Apakah malah jadi becek-becek? Nah, di sini ada 3 foundation yang aku mau mix, yaitu Maybelline Superstay 24 Hour, L'Oreal True Match nih, dan L'Oreal Infallible Pressed Wear. Ini mereka memiliki klaim yang long lasting. Jadi kalau misalnya di mix mungkin menjadi 50 hour. Oke okay, guys, Maybelline Superstay-nya aku mau ambil 2 pump. L'Oreal-nya aku mau ambil 2 pump. True Match-nya aku juga mau ambil 2 pump. Oke, surat. Oke, langsung aja kita mixing. Ini kalian bisa lihat. Banyak suara-suara becak, kalian nikmatin aja ya guys. Oke, langsung aja kita blend ya dengan menggunakan beauty blender. Kalian bisa lihat sejauh ini di blendnya oke-oke aja. Aku timpa keringat aku dengan foundation.
Tadi kalian bisa lihat keringat yang ada di kening aku. Walaupun tidak terlalu banyak keringatnya, tapi oke lah. Ini kalian bisa lihat, jadi belanya oke-oke aja. Nah, segini aja. Kalian bisa lihat, sejauh ini pondasinya tidak ada masalah. Oke-oke aja. So, buat kalian yang mau lakuin aktivitas olahraga, kalian tidak perlu khawatir. Tidak tahu apakah pondasinya yang oke saat dicampurkan dengan keringat, apakah yang lainnya, I don't know. Oke, jadi kalian bisa coba, dan kalau kalian sudah coba, kalian boleh komen di bawah. Oke guys, aku gak mau set dengan powder ya, karena aku mau lihat gimana hasil dari foundationnya kalau misalnya bercampur antara keringat dan juga sinar ultraviolet. Oke, karena aku lagi berjemur, jadi aku mau pakai bronzer biar matching, jadi biar ada look sangkis-sangkisnya like that. Oke, langsung aja apply bronzer dari Catrice as always. Apply-nya tipis-tipis aja karena kan kita sudah di bawah sinar matahari langsung kan. Tipis saja. Next aku mau pakai pensil alis, jadi biar supaya tetap tegas look wajah kalian. Tapi pakainya tipis-tipis saja ya guys. Segini aja makeup ultravioletnya karena aku mau look yang nature alias natural biar supaya matching dengan situasi, kondisi, keadaan, dan lokasi serta tempat. Oke guys, gimana kalian suka? Kalau kalian suka boleh klik like nya dan juga komen di bawah. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong dulu kalian subscribe, jangan sampai aku yang subscribe kalian. Gak suka aku kayak gitu. Bercanda ya guys. Nah ini dia, becak lewat. Ntar kalau kebanyakan suara becak, jangan sampai aku buat tutorial di becak ya. Oke, sekian tutorial makeup ala-ala bule yang lagi berjemur dengan menggunakan sinar ultraviolet. Semoga kalian suka, dan jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen, serta share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Udah ya guys, panas.